Sidang terbuka Institut Teknologi Bandung dalam rangka peresmian penerimaan mahasiswa baru program doktor, magister, dan program profesi semester 2 tahun akademik 2018-2019 akan segera dimulai. Ladies and gentlemen, may we have your attention please? The official welcoming ceremony for graduate and professional program students of Institut Teknologi Bandung for the second semester of 2018-2019 academic year is about to begin. Rektor, Board of Trustees, Academic Senate, Profesor, and Executive of Institut Teknologi Bandung will enter the Assembly Hall. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Derapkan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejarlah cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegarkan tekad pribadi. Angkat karya, nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa, insan pesada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Kukuhkan sikap tekad mandiri, capai masa gemilang. Agar sayap pancarkan citra, cerdaskan putra negara. Hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kuku dewasa, tetap jaya dan abadi. Hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Rektor Institut Teknologi Bandung akan membuka sidang terbuka Institut Teknologi Bandung. Rektor of Institut Teknologi Bandung will officially declare the opening of the ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini Jumat tanggal 11 Januari tahun 2019. Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung dengan acara penerimaan secara resmi calon mahasiswa menjadi mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung
program doktor, magister, dan program profesi semester 2 tahun akademik 2018-2019. Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada sidang terbuka ini. Maka dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan ini kami nyatakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung resmi dibuka. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise to sing the national anthem Indonesia Raya. Cipta dipimpin oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Moment of silence in honor of Indonesian patriots. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa dan pahlawan pendidikan ITB yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Laporan penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung program doktor, magister, dan program profesi semester 2 tahun akademik 2018-2019 oleh Wakil Direktur Eksekutif Penerimaan Mahasiswa Program Pasca Sarjana.
Student Admission Report of Graduate and Professional Programs Institute Teknologi Bandung for the second semester of 2018-2019 academic year by Vice Executive Director for Student Enrollment Management of the Postgraduate Program, Profesor Dr. Anda Vida Madayanti, warga negara MS PhD. Yang kami hormati, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah PTB, pimpinan dan anggota Senat Akademik PTB, rektor dan pimpinan di lingkungan kampus PTB, rekan-rekan staf akademik dan tenaga kependidikan PTB, para undangan serta mahasiswa baru PTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasanya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan DIKPN PTB akan menyampaikan beberapa hasil kegiatan pokok yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan sampai dengan hari ini. Penerimaan mahasiswa baru PTB jenjang pascasarjana dikelola oleh DIKPN bekerjasama dengan program studi dan fakultas sekolah terkait PTB. PMB program pascasarjana mengikuti penerimaan mahasiswa baru program magister, program doktor, serta program profesi. Saat ini seluruh progres pengelolaan seleksi dan administrasi pendaftaran dilaksanakan melalui sistem daring atau online. Kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 10 September sampai dengan 26 Oktober 2018. Calon mahasiswa yang menyatakan lulus melaksanakan kegiatan perbaikan data calon mahasiswa secara online pada tanggal 22 November sampai dengan 16 Desember 2018. Kegiatan tersebut kemudian berlanjut dengan pelaksanaan pendaftaran mahasiswa baru IPB pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2018. Yang diselenggarakan oleh Direktur Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan IPB. Kerjasama dengan Direktur Pendidikan IPB, Direktur Keuangan IPB, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi IPB, serta Sekolah Pascasarjana IPB. Setelah pelaksanaan pendaftaran mahasiswa baru itu, Direktur Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan IPB melakukan verifikasi lanjut terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan mahasiswa. Pemberian NIM dan pengambilan kartu tanda mahasiswa dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2019 setelah sidang ini bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus verifikasi lanjut tersebut. Secara umum, seluruh mahasiswa baru program pascasarjana sudah melakukan pendaftaran, kecuali ada beberapa yang memang berhalangan hadir dikarenakan adanya kendala atau masih memiliki kasus dokumen pendaftaran. Berikut ini adalah profil mahasiswa baru pascasarjana IPB yang telah melakukan pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Jumlah peminat program magister IPB per tanggal 31 Desember 2018 adalah 1.334 orang. Sedangkan peminat program doktor adalah 84 orang. Peminat program profesi pada semester tahun 2018-2019 ini, peminat adalah sebanyak 239 orang. Distribusi mahasiswa baru program magister IPB, seperti dilihat di tabel ini, tiap-tiap fakultas diterima, kemudian ada yang mendaftar, tidak semua, jadi ada yang belum mendaftar. Secara keseluruhan di IPB diterima sebesar 869, sedangkan yang mendaftar 686, yang belum mendaftar sekitar 21,1%. Sedangkan distribusi masuk program doktor IPB, seperti terlihat pada tabel, tiap fakultas itu diterima, ada yang mendaftar dan ada yang belum mendaftar. Nah, secara keseluruhan diterima sebanyak 54 orang, mendaftar 28 orang, yang belum mendaftar 16 orang atau 29,6%. Pada semester 2 tahun 2018-2019
IGB menerima sebanyak 70 orang mahasiswa program profesi, di mana hingga tanggal 30 Desember 2019 dan 68 orang telah menyelesaikan proses pendaftaran. Usia rata-rata mahasiswa baru program magister IGB adalah 27 tahun, sedangkan usia termuda mahasiswa baru adalah 20 tahun dan tertua adalah 51 tahun. Usia rata-rata mahasiswa baru program doktor adalah 31 tahun, dengan usia termuda mahasiswa baru adalah 23 tahun dan tertua adalah 57 tahun. Jumlah mahasiswi program magister pada semester 2 tahun 2018 ini mencapai angka 41%, sedangkan untuk program doktor jumlah mahasiswi mencapai 49%. Selain dari mahasiswa berkeluarga negara Indonesia, hingga tanggal 31 Desember 2018 terdapat 8 orang mahasiswa berkeluarga negara asing yang diterima di program magister. 4 orang berasal dari Republik Cekoslowakia, 1 orang dari Slovakia, 1 orang dari Italia, 1 orang dari China, dan 1 orang dari India. Selain itu, terdapat 1 orang mahasiswa program doktor yang berasal dari Sudan. Hadirin yang kami hormati, perlu diinformasikan bahwa pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru atau PMIPB semester 2 tahun 2018-2019 melibatkan para staf akademik dan tenaga pendidikan sebagai anggota pelaksana. Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan IPB menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, dan partisipasi seluruh pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan PMB IPB semester 2 tahun 2018-2019. Akhir kata, kepada seluruh pihak terkait, kami menyampaikan permohonan maaf apabila selama persiapan dan pelaksanaan seleksi serta pendaftaran terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian. Demikian laporan singkat penerimaan mahasiswa baru IPB tahun 2018 ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan mahasiswa baru program doktor, magister, dan program profesi Institut Teknologi Bandung semester 2 tahun akademik 2018-2019 oleh Rektor ITB. Inauguration ceremony for graduate and professional program students of Institut Teknologi Bandung for the second semester of 2018-2019 academic year by Rektor of ITB, Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi, DEA. Rektor dan mahasiswa baru dimohon berdiri. Rektor and all students, please rise. Saudara-saudara, setelah menerima laporan dari Direktur Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan ITB bahwa saudara-saudara telah memenuhi persyaratan akademik maupun administratif untuk diterima sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung, maka berdasarkan surat keputusan Rektor ITB tentang mahasiswa baru, program doktor, magister, dan program profesi Institut Teknologi Bandung semester 2 tahun akademik 2018-2019. Dengan ini saya melantik saudara-saudara sebagai mahasiswa baru program doktor, magister, dan program profesi Institut Teknologi Bandung semester 2 tahun akademik 2018-2019. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang melimpahkan petunjuk serta hidayahnya kepada saudara-saudara. Pembacaan janji mahasiswa baru di depan Rektor ITB. Student Oath Recitation led by Bradia Olfaktra Ilokana from Master Program in Civil Engineering, Etika Prasetyani from Master Program in Mathematics in Teaching, Agus Nursiku Agus from Doctoral Program in Electrical Engineering, Rifa Atul Mahmudah from Doctoral Program in Pharmacy, and Hana Afifa from Apotheker Professional Program. Saudara-saudara, bersediakah saudara membacakan janji mahasiswa Institut Teknologi Bandung? Bersedia. Silakan ikuti kata-kata teman saudara.
Dari Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Dari Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Kami segenap Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Kami segenap Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Berjanji. Berjanji. Akan menuntut ilmu. Akan menuntut ilmu. Keterampilan dan bakat pembayaran. Keterampilan dan bakat pembayaran. Dengan ketekunan dan kesadaran. Dengan ketekunan dan kesadaran. Bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Bagi kemanusiaan dan perdamaian dunia. Bagi kemanusiaan dan perdamaian dunia. Berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila. Kami berjanji. Kami berjanji. Akan menegakkan. Akan menegakkan. Dan menjunjung tinggi. Dan menjunjung tinggi. Kejujuran dan keluhuran pendidikan. Kejujuran dan keluhuran pendidikan. Serta susila mahasiswa. Serta susila mahasiswa. Kami berjanji. Kami berjanji. Akan setia dan mengabdi. Akan setia dan mengabdi. Kepada alma mater kami. Kepada alma mater kami. Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung. Serta bangsa dan negara kami. Serta bangsa dan negara kami. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi itu. Demi itu. Rektor ITB dan mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Rektor and all friends, please be seated. Sambutan Rektor ITB. Speech from the Honorable Rektor of ITB, Profesor Kadarsa Suryadi. Pada yang terhormat, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Ristek ITI, Bapak Dr. Yusya Bahtiar. Selamat datang Pak Bahtiar. Yang terhormat pimpinan dan anggota Majelis Suri Amanat. Yang terhormat pimpinan dan anggota Senat Akademik. Hadir di sini Bapak Profesor Iwan Sudrajat, Sekretaris Senat Akademik ITB. Yang terhormat pimpinan dan anggota Forum Guru Besar, Profesor Tutut Ahriaji sebagai Ketua Forum Guru Besar. Yang terhormat para pengelola ITB, rekan-rekan dosen dan tenaga pendidikan, para undangan yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati, dan segenap mahasiswa baru, pasca sarjana dan program profesi ITB yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Esok
Excellencies, Honorable Distinguished Ladies and Gentlemen, and my awesome students, good morning. It is great honor for me to be here with all of you, and I would like to express our warm welcome to ITB. Here we are in Mess Hall building of Institut Teknologi Bandung, and in this building, our first President of Republic, Insinyur Soekarno, was inaugurated as our graduate. And I would like to congratulate to all our students to become our new student of ITB. I hope that you have the good success in ITB and enjoy stay in ITB. Hadirin sekalian, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas limpah rahmat karunia dan hidayah-Nya. Kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat atau afiat di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, sebuah gedung bersejarah yang menandai awal berdirinya ITB tahun 1920. Izinkan saya menyambut saudara-saudara, para mahasiswa baru, bergabung di dalam keluarga besar Civitas Akademika ITB. Saya yakin bahwa saudara adalah bagian potensi insani yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dengan semakin maju dalam berpikir dan bertindak, saudara akan berjuang mengasah potensi diri tanpa kenal lelah, tidak mudah putus asa, seraya membangun spiritual yang dekat dengan Tuhan yang Maha Esa. Kita di sini berkumpul terdiri dari 4 generasi. Ada generasi baby boomers yang lahir antara tahun 46 sampai 64. Sebagian ada di sini. Lalu generasi X antara tahun 64 sampai 80. Ada juga di sebelah sini dan di jajaran depan. Ada yang juga generasi Y yang lahir tahun 80 sampai dekat 2000. Saya kira sebagian besar ada di yang pakai jaket biru. Dan generasi Z yang lahir setiap tahun 2000 ke sini, yang kita sebut generasi digital. Dan untuk mengawali perkenalan ini, karena sebagian besar dari saudara-saudara mahasiswa baru adalah generasi Y, saya ingin mengajukan pertanyaan dan tolong angkat tangan. Siapa yang masih membaca koran? Angkat tangan. Alhamdulillah, di bawah 20. Siapa yang suka melihat televisi? Di bawah 10. Ini adalah generasi digital, generasi milenial. Selamat datang generasi milenial. Welcome to the jungle. Hadirin sekalian, mengasah diri tentu merupakan suatu proses yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Di sini saya ingin mengingatkan saudara sekalian tentang tantangan yang ada, bukan pada tingkat pribadi, melainkan tantangan bagi kita semua sebagai bangsa. Tantangan dan masalah yang menunggu kontribusi saudara-saudara sekalian sebagai mahasiswa pasca sarjana dan prosesi untuk turut serta mengembangkan pemikiran dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah. Kita bisa melihat betapa sumbangan pengetahuan diperlukan untuk memahami tantangan yang ada. Kita bisa memulai dengan melihat musibah yang baru saja terjadi di Selat Sunda, musibah tsunami. Kosakata yang mungkin baru dikenal oleh sebagian besar kita setelah terjadi tsunami di Aceh tahun 2004 yang lalu. Dalam kurun waktu 14 tahun setelah tsunami Aceh, kita belajar mengenal berbagai wujud penyebab tsunami lebih dari negara lain.
karena tsunami bukan hanya dan lebih dari sekedar gelombang yang diakibatkan oleh gempa. Wujudnya tetap sama, risikonya sama, tapi proses kejadiannya kini diketahui lebih beragam, tidak semata-mata disebabkan oleh gempa tektonik, namun dapat juga dari laporan atau dari longsoran vulkanik atau multiple landslide river deposit. Kita bisa melihat bahkan setelah 14 tahun, masih banyak hal yang belum kita pahami, sehingga hal tersebut masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa tidak boleh berhenti belajar dan berpuas diri. Kita tahu bahwa tantangan dan masalah yang datang tidak akan pernah berhenti menghampiri. Kita pun tidak bisa menolak atau memilih mana yang ingin dan tidak ingin kita hadapi. Yang kita butuhkan hanya merespon setiap permasalahan, sehingga akhirnya kita bisa melewati dengan baik. Oleh karena itu, ITB yang sedang menuju Entrepreneurial University dengan 3 indikator utama, excellent in teaching and learning, excellent in research, excellent in innovation and entrepreneurship, kita dihadapkan pada khususnya untuk mahasiswa pasca dan profesi, bagaimana terus mengembangkan excellent in research, mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Karena suatu bangsa akan semakin dihormati oleh bangsa lain di dunia kalau ilmu pengetahuannya berkembang. Dan saudara-saudaralah yang akan mengembangkan ilmu sebagai generasi muda penerus harapan bangsa. Para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, perjalanan panjang ikrar persatuan Indonesia sebagai negara maritim dimulai dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahkan setelah kemerdekaan, kita aktif menyerukan wujud negara archipelago atau kepulauan, dan deklarasi Juanda, Insinyur Haji Juanda juga alumni ITB yang dilantik di gedung ini sekian puluh tahun yang lalu. Deklarasi Juanda tahun 1957 yang ditindaklanjuti oleh Konvensi Maritim 1 tahun 1963, kemudian United Nations Convention of Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 sebagai kelanjutan jasa Insinyur Haji Juanda, kemudian GBHN Kelautan tahun 1993, Undang-Undang Kelautan dan Poros Maritim tahun 2014, dan terakhir Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2017. Lompatan sejarah yang telah dibuat semuanya mendukung negara ini agar kembali berjaya di lautan. Jale Seva Jaya Mahe. Latar belakang sejarah di atas kemudian ditambah sejarah nenek moyang kita, bahwa bangsa kita, bangsa pelaut, perlu disambut baik oleh generasi muda. Generasi muda seperti saudara sekalian yang kini sangat paham dan terampil dengan teknologi harus menjadi aktor utama untuk mewujudkan kembali mimpi bangsa ini sebagai poros maritim dunia. ITB sebagai perguruan tinggi di bidang sains, teknologi, bisnis manajemen dan seni humaniora di Indonesia memainkan peranan penting untuk memberi elemen kejutan dalam hal teknologi dan inovasi pada konsep yang diusung tersebut. Hadirin yang saya muliakan, pengembangan dunia maritim dapat dilakukan dengan mengadopsi konsep smart city dengan keenam pilarnya, yaitu smart governance, smart economy, smart mobility, smart environment, smart people dan smart living, yang kesemuanya bersinggungan dengan information, communication and technology, yaitu ICT. Kita bisa memberikan sentuhan itu melalui sebuah konsep Smart Ocean Initiative. Smart Ocean Initiative bermaksud menjadikan laut bukan hal yang asing dan tidak terprediksi, tapi menjadikan laut layaknya seperti daratan, di mana kita bisa bergerak bebas
dan bisa menjangkaunya kapanpun kita mau. Ada berita gembira, kemarin saya dapat WhatsApp dari Arab Saudi, kebetulan ITB diminta untuk ikut juga hadir dalam pameran teknologi di Arab Saudi. Ada salah satu karya dosen dan peneliti ITB tentang prediksi badai, diantaranya badai pasir, dan ini mendapat pengakuan dunia, yaitu dari Prodi Meteorologi. Kita berikan aplaus untuk meteorologi. Para undangan yang saya muliakan, mengutip pidato dari para pemenang Habibie World 2018, diantaranya adalah salah satu guru besar ITB, Profesor Mikrajudin Abdullah yang kita banggakan, bahwa dari sekian banyak prioritas pembangunan dan sekian banyak permasalahan yang ada, tantangan untuk memperkuat sektor maritim dan sumber daya perairan adalah salah satu yang terpenting. Sumber-sumber utama keberlangsungan hidup manusia seperti kualitas pangan, ketersediaan air bersih, dan ketahanan energi dapat digali dari air sungai bersih dan lautan lestari. Jika bumi adalah planet biru, planet yang diselimuti 70%-nya oleh air, maka Indonesia adalah miniaturnya, karena sekitar 75% wilayah Indonesia pun diselimuti air. Lalu, apa wujud pasti tantangan yang harus kita atasi pada sektor kelautan dan sumber daya perairan? Untuk membuat laut lebih mudah diprediksi, pengembangan Ocean Cyber Infrastructure sebagai tulang punggung Smart Ocean Initiative sangat menarik untuk dikaji. Dalam dekade ini, perkembangan teknologi informasi telah bergerak menuju arah artificial intelligence dan industri 4.0. Artificial intelligence membekali sistem teknologi yang dibangun untuk bisa menganalisis big data yang terbangun menjadi informasi yang dapat berguna untuk mendukung keselamatan dan efisiensi kelautan. Sebenarnya kemampuan kita dalam melakukan pre-computed modeling sudahlah cukup baik. Sayangnya untuk pengembangan multimodel dan ensemble model dalam bidang kelautan bisa dikatakan masih di bawah negara lain. Sistem informasi kelautan Indonesia bukan saja belum bergerak sejalan dengan peradaban modern, tetapi secara umum juga belum dapat mengungguli sistem informasi kebumian atau Earth System Models. Hal ini ditandai dengan belum adanya institusi yang memiliki operasional oceanografi yang dikembangkan secara mandiri dengan kemampuan yang dapat dikontrol secara fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan negara Indonesia. Iklim riset Indonesia belum diarahkan untuk pengembangan bidang unggulan seperti ini. Walaupun konsep kemaritiman menjadi salah satu poin yang sering dibahas atau didengungkan, pemodelan dinamika laut yang bersifat operasional memerlukan kemampuan prediksi yang setidaknya near real time. Keakuratan prediksi dinamika laut tersebut tidak hanya perlu memuat gaya-gaya pembangkit yang bersifat lokal atau local forcing di daerah studi, tetapi juga perlu meninjau pengaruh kondisi global atau global forcing. Untuk membangun pemodelan operasional oceanografi kelautan ini, dibutuhkan banyak data input, terutama hampir seluruh aspek utama parameter meteorologi atau dinamika atmosfer. Untuk itu, ketersediaan high performance computing adalah suatu keniscayaan. Namun ketersediaan high performance computing yang terbatas membuat kecepatan komputasi model dan pemrosesan data menjadi sangat terbatas. Ada berita gembira berikutnya terkait
atmosfer meteorologi ini, alhamdulillah atas dukungan Kementerian Dikti, salah satu grup peneliti ITB, dosen dan juga mahasiswa peneliti telah menghasilkan radar cuaca yang sekarang sudah dipakai di negeri ini, dan harga radar ini bisa menghemat besar sekali miliaran rupiah kalau kita impor sangat mahal. Maka dengan radar cuaca karya para peneliti ITB, kita bisa menghemat dan punya karya yang dibanggakan untuk negeri ini. Tepuk tangan, saya minum dulu. Kemudian berbicara big data, dalam ilmu kebumian, permasalahan big data menjadi hambatan tersendiri dalam mengoperasikan supercomputer, karena data yang dikelola mayoritas memiliki 3 dimensi dan selalu berubah setiap waktu. Tidak ada jalan terbaik untuk mengolah big data dalam ilmu kebumian selain melalui machine learning atau artificial intelligence. Seorang saintis yang handal pun tetap memerlukan bantuan artificial intelligence untuk mempelajari atau menentukan suatu proses alam. Ketiga aspek di atas, yaitu coding atau komputasi, manajemen big data, dan artificial intelligence, langsung bersinggungan erat dengan pengembangan operasional oseanografi ini. Selain itu, faktor keempat yang menjadi isu strategis di masa mendatang adalah sustainability. Oleh karena itu, ITB di dalam kurikulumnya, dalam rangka menghadapi 4.0 atau era digital, maka semua mahasiswa harus mengenal computing atau coding atau programming. Yang kedua juga, semua mahasiswa harus menguasai data analytics. Yang ketiga, semua mahasiswa khusus untuk bidang tertentu harus menguasai artificial intelligence. Dan yang keempat, semua mahasiswa harus siap untuk berubah setiap saat yang disebut dengan sustainable and flexible. Karena 50 tahun mendatang, perubahan jauh lebih cepat dari 400 tahun yang lalu. Dengan demikian, bisa kita lihat bahwa inisiatif ini tidak hanya sejalan dengan program bangsa, namun juga sekaligus empat isu strategis yang saya sebutkan tadi, yang juga ketika saya hadir dalam forum dunia para rektor, baik di Asia, Eropa, dan belahan bumi lainnya, keempat aspek tadi menjadi bekal yang sangat penting untuk mahasiswa di era digital ini. Para undangan yang saya muliakan, Pak Ses Dirjen khususnya, hadirin yang saya hormati, serta para mahasiswa baru yang saya cintai, pengembangan frontier science atau sains terdepan pada sektor kelautan memerlukan sinergi luar biasa dan koordinasi yang kontinu antar disiplin dan antar instansi. Dunia kelautan sangat luas, bahkan terlalu besar untuk ditangani oleh satu atau dua instansi saja. Sektor kelautan tidak hanya terpaku pada sektor perikanan saja, tapi pada aspek sosial budaya, lingkungan hukum, dan tidak hanya selalu tentang kapal dan pelabuhan, tetapi interaksi dinamis laut dengan infrastruktur teknologi juga sangat diperlukan. Alhamdulillah, program studi oseanografi dan juga kelautan ITB sudah mendapat dukungan dari Kementerian Maritim dan juga Kementerian Kelautan Korea Selatan. Kita akan install laboratorium satelit laut di kampus baru di Cirebon, dan ini akan memperkuat penelitian kita tentang maritim di negeri ini. Saya sampaikan apresiasi kepada teman-teman kelautan dan oseanografi, karena kerja keras mereka lah kita bisa punya kerjasama dengan Korea Selatan. Berikan aplaus untuk oseanografi dan kelautan. Keberadaan teknologi kelautan sangat krusial, mengingat laut selalu bergerak dinamis.
pergerakan laut ini yang menjaga keseimbangan panas di bumi akibat kelebihan panas matahari di daerah ekuator dan defisit panas di daerah kutub. Tanpa adanya pergerakan dinamis lautan, maka distribusi energi panas dan siklus karbon tidak akan terjadi dengan efektif. Dalam bidang kebumian, dunia kelautan memiliki posisi strategis karena ternyata kelautan itu memiliki kemampuan merekam proses alam di masa lampau. Walaupun kemampuan merekamnya tidak sepanjang yang dimiliki oleh daratan. Laut juga memiliki sifat dinamis yang tinggi. Walaupun tidak setinggi apa yang terjadi di atmosfer, keberadaan laut sebagai giant kapasitor yang memiliki hard disk dan RAM memori besar ini mengindikasikan bahwa ada rahasia alam yang tersimpan di dalam lautan dan perlu kita gali. Artinya, lautan dan daratan menjadi database alam tentang sejarah masa lalu. Dan ada hal yang membanggakan yang ingin saya sampaikan terkait database daratan. Ada seorang sejumlah tim peneliti ITB di bawah pimpinan Profesor Jaim Yahdi yang telah menemukan gading gajah di daerah Majalengka dan kabarnya umurnya lebih kurang 2 juta tahun yang lalu. Mohon maaf kalau salah untuk dikoreksi. Ini adalah database alam di daratan dan ini bisa di-cover, bisa di-discover oleh penelitian. Kita berikan selamat untuk geologi Prof. Jaim ada di sini. Kalau tidak ada, diwakili oleh senior geologi Profesor Edi Subroto dan dekannya menunggu berdiri, silakan. Dan Pak Dekan, Profesor Nino. Pak Nino berdiri. Di zaman yang modern ini, tentu prediksi mengenai apa yang akan terjadi di masa mendatang sudah menjadi kebutuhan kita. Jika alam menyediakan fasilitas sehingga kita dapat menggali dan bercerita apa yang terjadi di masa lampau, maka dengan dukungan kemajuan teknologi observasi dan pre-computed model, kita dapat mengetahui apa yang terjadi di masa mendatang pula. Namun yang harus disadari oleh kita semua adalah adanya batas kemampuan untuk menganalisis dan membaca uncertainty atau ketidakpastian dan possibility atau kebolehjadian yang mungkin terjadi. Karena itulah, marilah kita selalu bersama-sama untuk tidak lelah belajar dan mengasah pikiran hingga akhir hayat. Pengembangan sistem Near Real Time atau NRT, model sirkulasi arus 3 dimensi, merupakan fondasi pertama dan utama dalam pengembangan cyber infrastructure kelautan. Dengan memiliki fondasi model sirkulasi arus yang baik dan teruji, maka pengembangan cyber infrastructure kelautan lainnya akan lebih dapat dipercaya, seperti pengembangan cyber infrastructure terkait pelaksanaan operasi penanggulangan bencana lingkungan, antara lain marine debris, tumpahan minyak, dan aktivitas search and rescue atau SAR. Kejadian bencana lingkungan di atas memang termasuk kategori yang kemungkinan terjadinya rendah atau low probability, namun bencana kelautan sejauh ini selalu menyebabkan risiko tinggi atau high impact risk. Andaikan kemampuan frontier science di bidang operasional oceanografi tidak dimiliki secara swadaya oleh bangsa Indonesia pada masa sekarang, akan dipastikan di masa depan Indonesia hanya akan menjadi pasar dari produk asing dan hanya memiliki produk jadi yang sangat user friendly, namun lack of user understanding. Konsep kemaritiman yang menjadikan laut sebagai alat pemersatu bangsa dapatlah meningkatkan kemandirian ekonomi kelautan, meningkatkan daya saing, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperteguh kebinekaan.
Dalam Framework Sustainable Development Goals atau SDG dari PBB, tantangan maritim serta air bersih yang merupakan minimal ada 4 dari 17 target SDGs. Oleh karena itu, inisiatif penelitian dan pengembangan harus diinisiasi secara bottom up dan dimulai oleh institusi yang memiliki kepentingan besar terkait pengembangan operasional oceanografi sebagai infrastruktur utama Smart Ocean Initiative. ITB sebagai salah satu institusi teknologi ingin ikut berperan dalam hal tersebut. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, apa yang saya utarakan di atas hanya salah satu contoh saja dari peluang riset dan tantangan ke depan di dalam bidang maritim untuk berkembang dan hidup selaras dengan alam. Perlu Anda ketahui, ITB saat ini terdiri dari 12 fakultas sekolah, tambah ada satu fakultas sekolah pascasarjana, ada 49 S1, 52 program magister, 27 program doktor dan 2 program profesi. Dan adik-adik akan meneliti yang berbasis penelitian dari sejumlah kelompok keahlian. Di ITB saat ini kita memiliki 108 kelompok keahlian, yang saya sebutkan itu baru dari satu kelompok keahlian. Jadi masih ada 107 permasalahan yang bisa kita gali bersama. Tentu saja masih banyak tantangan dan peluang riset di bidang lain yang tidak kalah penting dan dapat dilakukan oleh kita bersama. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, aktiflah bertanya dan berdiskusi untuk mengetahui peluang yang ada. Di akhir sambutan ini, saya ingin memperkenalkan, mumpung waktunya masih singkat, kita masih baru jam 9, semua yang ada di depan ini. Pertama tentu yang mewakili Bapak Menristek, mohon berkenan berdiri, Bapak Dr. Yusya Bahrinda Bahagian. Beliau adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal. Suatu kehormatan Pak Bahtiar, terima kasih Pak Yusyar untuk hadir di sini. Juga saya ingin mengenalkan yang ada di sebelah kiri saya. Ada pimpinan Senat Akademik yang diwakili oleh Sekretaris Senat Akademik Profesor Iwan Sudrajat. Monggo berdiri Pak Iwan. Lalu ada yang mewakili Forum Guru Besar, Ketua atau Sekretaris atau Wakil Forum Guru Besar. Kalau tidak ada, diwakili oleh Guru Besar yang sudah meninggalkan dunia hitam rambutnya, Profesor Ibrahim, silakan berdiri. Supaya hitam pakai topi dulu. Kemudian para Wakil Rektor, Profesor Irawati, mohon berkenan berdiri. Ini Wakil Rektor Sumber Daya Organisasi. Profesor Wawan Gunawan, Wakil Rektor Keuangan Perusahaan Pengembangan. Lalu 3 Wakil Rektor yang lain kebetulan sedang mewakili Rektor bertugas ke Bali dan ke Jakarta. Untung ada Wakil Rektor, jadi Rektornya bisa di sini bersama kita semua. Lalu saya ingin memperkenalkan di sini segenap anggota Senat Akademik, mohon berkenan berdiri semuanya, anggota Senat Akademik yang lama maupun yang baru, silakan. Lalu segenap anggota Forum Guru Besar, mohon semuanya juga berdiri, silakan. Lalu para dekan, silakan para dekan. Para dekan berdiri lagi. Ada wakil dekan tapi juga guru besar sudah berdiri duluan kali. Dan juga di sini hadir para pembina ITB, ada para direktur, kepala lembaga, kepala UPT, para wakil dekan, para kapolri, magister doktor dan profesi, mohon semuanya untuk berkenan berdiri yang di depan silakan, dan wakil dekan tentu
Terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, sekarang kalian sudah menjadi keluarga besar ITB, masuk dalam alma mater baru. Saya teringat senior saya Profesor Edi Subroto mengatakan alma mater terdiri dari dua kata, al dan mater. Mater itu mother, ibu. Al itu air susu ibu. ITB adalah yang akan memberikan air susu untuk kalian semua, yaitu air susu ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, jadilah anak yang soleh, yang berbakti kepada ibu, kepada ITB. Tepuk tangan untuk kita semua. My awesome students, especially for those coming from overseas, I would like once again to congratulate all of you. You are here not alone. You will be here as ambassador of your countries. And you have cross-cultural interactions with your friends coming from Indonesia. You are a future leader. Someday you will become leaders in your country. And someday Indonesia students will become leaders in our country. And your friendship today will facilitate your friendship in the future. Good luck and enjoy. Bandung, enjoy ITB. Untuk semua mahasiswa baru, saya doakan semoga perjalanan saudara dalam menempuh pendidikan pasca sarjana di ITB mampu memberikan andil besar terhadap bangsa, khususnya melalui excellence in research and innovation, sekaligus mampu menjawab empat tantangan isu strategis internasional yang saya sebutkan tadi, coding, big data management, artificial intelligence, dan sustainability. Jangan ragu untuk membahas masalah lokal, tetapi berikanlah penyelesaian yang harus diakui secara global. Saya sempat dalam berbagai forum mengatakan berkelas research adalah apakah research yang membahas masalah dunia, tapi banyak research yang membahas masalah dunia tapi hasilnya tidak diakui dunia. Tapi banyak riset yang membahas masalah lokal, tetapi hasilnya menjadi rujukan dunia, menjadi citasi, menjadi referensi. Oleh karena itu, selesaikanlah masalah lokal, masalah bangsa, masalah global, dan tentu hasilnya harus menjadi pengakuan dunia. Itulah world class research. Dan akhirnya saya titip pada adik-adik sekalian, berkreasilah sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan pemilik ilmu pengetahuan, memberikan petunjuk kepada kita semua untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, adil dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama ternancah.
lagu persembahan oleh Keluarga Paduan Angklung serta Paduan Suara Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Tidak mudah boleh kembali. Kalau tanona
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau penguasa segenap alam, segenap jagat raya ini. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian penerimaan mahasiswa baru program pasca sarjana, program doktor, magister, serta program profesi Institut Teknologi Bandung tahun ajaran 2018-2019, dengan sesungguhnya memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan Maha Bijaksana, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah kesabaran dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk meningkatkan kualitas pengabdian kami, membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ya Allah, Tuhan Maha Kuasa, bangsa kami sedang membangun. Dengan kuasaan-Mu berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin bagi bangsa kami, agar dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, harmonis dan sejahtera dalam naungan ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan Maha Penyayang, anugerahkan kepada para mahasiswa baru kami kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan. Bentangkanlah jalan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini. Jadikan mereka insan yang cendikia, mandiri, dan bernurani. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yakinku teguh, hati kasku penuh, akan karuniamu. Institut Teknologi Bandung akan menutup sidang terbuka Institut Teknologi Bandung. Rektor of ITB will officially close the ceremony.
Hadirin yang kami hormati, dengan limpahan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih, seluruh acara sidang terbuka Institut Teknologi Bandung pada hari Jumat 11 Januari tahun 2019 telah berlangsung dengan tertib, khidmat, dan lancar. Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Maka dengan ini kami nyatakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademi, para guru besar beserta pimpinan Institut Teknologi Bandung akan meninggalkan ruangan. Rektor, Board of Trustees, Akademi Senat, Profesor, and Executive of Institut Teknologi Bandung will leave the assembly hall. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Upacara penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung program doktor, magister, dan program profesi semester 2 tahun akademik 2018-2019 telah selesai. Kepada mahasiswa baru, kami mohon untuk tetap tinggal di tempat karena acara akan diteruskan dengan pengenalan program pasca sarjana. The official welcoming ceremony of graduate and professional program student of Institut Teknologi Bandung for the second semester of 2018-2019 academic year has come to an end. All students, please remain seated. The introduction of graduate programs will be delivered in a moment.